sebelah kanan, letakkan di pundak temannya yang di samping. Nah, gitu ya. Yo, yang masih jauh silakan rapat ke sini, di sini. Yang sebelah sini, di sini maju. Nah. Sudah? Siap dan salam yang kompak, siap. Laki-laki dan perempuan, gimana kalau jawab salamnya dilombakan, siap enggak? Nah, siapa nih yang paling kompak, yang paling semangat? Laki-laki atau perempuan dulu? Perempuan atau putri dulu? Oke, yang laki-laki dulu, putri dulu. Perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nilainya adalah 95. Laki-laki dia tenang, kita dengarkan perempuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, nilainya 99. Jadi pemenangnya adalah Allah. Kita buka. Pemenang jawab salam adalah juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini anak-anak soleh dan solehah. Masya Allah, perempuannya pakai kerudung cantik-cantik. Laki-lakinya ada yang pakai peci ganteng-ganteng. Siapa tadi pagi sudah mandi? Siapa mandinya sendiri? Siapa mandi pakai sabun cuci? Pakai sabun cuci. Sabun mandi atau sabun cuci? Makanya berarti. Sekali lagi. Siapa tadi pagi sudah mandi? Siapa mandinya sendiri? Siapa mandinya sama sapi? Masya, semuanya duduk yang rapi, tenang. Alhamdulillah, bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Tabarakallahu ta'ala fil Qur'an al-Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما rahmatan lil 'alamin.
Abdul. Yang terhormat, yang teristimewa, Kepala Sekolah SDN Sasana Biatan 1. Yang kami hormati para dewan guru, mohon maaf lahir batin saya tidak sebutkan namanya satu persatu. Tokoh agama, tokoh masyarakat, orang tua, wali murid dan adik-adikku tercinta yang mudah-mudahan dimakan Allah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Jawab yang kompak semuanya. Baju baru, celana baru, sepatu baru, mamanya baru. Mamanya baru kok akan pilih ya. Ayo lihat semangat lagi, dikas lagi, dikas lagi. Bangun tidur, makan ayam goreng, makan nasi goreng, lebih semangat makan sendal goreng. Yang benar na'udzubillah astagfirullah. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Musa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan kepada kita umatnya. Wabil khusus yang hadir di sini mudah-mudahan dengan syafaatnya amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Siap begitu. Thank you.
tangan dua-duanya. Letakkan di pundak temannya yang di depan. Ayo, sudah? Sudah belum? Coba sekarang untuk perempuannya putar barisan itu, putar arahnya ya, menghadapnya ke sebelah sini. Coba 1, 2, 3. Sudah? Laki-laki juga sama menghadap ke sini. Masya Allah. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Katakan siapa Tuhanmu. Katakan siapa Nabimu. Ayo teman kita kenalan, ayo ayo teman kita kenalan. Coba tebak siapa namanya? Siapa namanya? Bukan jaga umbaran, lucu atau seram? Lucu atau seram? Seram. Seram. Lucu. Seram. Alhamdulillah. Semuanya lomba duduk rapi. Nanti yang mendengar tausiah dan cerita akan dapat hadiah, mau enggak? Mau enggak? Ayo semuanya lomba duduk rapi yang tenang. Teman-teman, siap teman-teman. Pagi hari ini kita memperingati kelahiran siapa? Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hei laki-laki semuanya, Rasulullah lahirnya pada tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Harinya hari apa? Tahunnya tahun apa? Tahun gajah apa tahun unta? Unta atau gajah? Unta. 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 Unta, 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 gajah, gajah. Tahunnya tahun. Dulu itu belum ada kalender. Orang menamakan tahun itu tergantung dengan peristiwa. Peristiwa sebelum Rasulullah dilahirkan, namanya peristiwa apa? Raja Abraham mau menyerang Ka'bah. Siapa namanya? Pasukan gajah. Siapa? Dari Yaman. Perutnya kewewe. Giginya gondrong. Dia kerja ingin merusak apa badan Ka'bah. Siapa yang pasukan gajah? Tapi ada juga pasukan kuda dan jalan kaki. Pasukan gajah siap. Siap. Pasukan jalan kaki siap. Siap. Pasukan berkuda siap. Suara apa itu? Ada pasukan berkuda. Ayo, sekarang yang berjalan pasukan jalan kaki. 1, 2, 3. Bilang apa? Sampai ke mana-mana orang-orang telah kenal.
Tapi Allah menjaga Ka'bah dengan apa? Dengan pasukan yang kecil, yaitu burung apa? Dilemparkannya di atas batu. Jangan kaget ya. Jangan kaget ya. Jangan kaget. Semua binasa masya. Ayo teman-teman ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'afil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia telah mencintaiku, dan barang siapa demikian maka bersamaku di syurga. Itu kata Rasulullah. Lomba minum kami, biar kita dapat pahala dan barokah, biar kita dapat apa syafaat Rasul. Yuk makan dan minum ikuti sunnah Rasul. Pertama makan dan minum, tidak boleh berdiri. Ada yang suka berdiri makan? Ustaz, aku mau minum dia. Berdiri berarti kalau kita lagi jalan jong, aku nyari bangku, nyari kursi sambil duduk. Sebelum minum, sebelum makan, baca bis. Kalau makan dan minum tidak baca bismillah, setan ikut. Padahal setan itu adalah musuh kita. Katakan siapa musuhmu? itu ada anak mau makan tidak baca bismillah, ayo ikut makan. Setan yang jadi kumuh, setan yang jadi sehat. Padahal kan setan musuh kita, berarti kita harus melawan setan. Jangan lupa makan dan minum pakai baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita sudah makan sudah minum, baca alhamdulillah. Itulah sunnah, Mas. Dipraktikkan teman-teman, coba perhatikan semuanya. Pertama duduk, makan dan minumnya pakai tangan kanan, baca bismillah. Sunnah Rasul ada lagi. Kalau minum enggak boleh langsung. Satu gelas. Kalau satu ember, satu botol, tapi satu teguk-teguk ya. Begini minumnya nih kalau sunnah Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua,
Baru setelah itu baca alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Kalau kau anak soleh mari kita lakukan. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Kalau kau anak soleh sebut Allah. Kalau kau anak soleh sebut Allah. Kalau kau anak soleh mari kita lakukan. Kalau kau anak soleh sebut Allah. Teman-teman, sunnah Rasul itu akhlak salah satunya adalah akhlak anak Rasulullah. Rasulullah kalau dibuli tidak pernah marah dan Rasulullah tidak pernah membuli. Rasulullah sering dibuli, dihina sama orang-orang kafir Quraisy, tapi Rasulullah marah apa tidak? Marah apa tidak? Suatu hari kan Rasulullah mau ke masjid. Rasulullah berjalan melewati rumah nenek, teman-teman. Bila apa tepuk tangan 1, 2, 3. Ya kompak 1, 2, 3. Si nenek yang kecil dengan Rasulullah sudah siap mengumpulkan kota-kota. Aku siapkan ini untuk melimpahkan Rasulullah. Ketika Nabi Muhammad lewat, nenek sudah siap. Itu Muhammad, ayo kita lempar. Bahkan Rasulullah sebut orang gila. Muhammad gila, orang gila. Rasulullah tidak marah tapi malah tersenyum. Kenapa dia Rasulullah? Apakah Rasulullah marah apa tidak? Marah apa tidak? Tidak, bahkan Rasulullah memaafkan. Esok harinya si nenek sedang sakit, Rasulullah menengok. Nek, siapa? Aku Muhammad. Muhammad, si nenek ketakutan. Disangkanya mau apa? Mau balas dendam. Ternyata Masya Allah, Rasulullah mau menjenguk si nenek. Bekat Allahnya Rasulullah yang akhirnya si nenek tadi masuk Islam, alhamdulillah. Jadi teman-teman, kita harus menjadi orang pemaaf. Tidak boleh membul, tidak boleh memihir, tidak boleh memen, tidak boleh pukul-pukul. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana. Tak ada. Ayo semuanya, tidak ejek-ejekan. Saling. Masya Allah, beri tepuk tangan buat kita semuanya. Ayo teman-teman ikutin semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Solawat ketika nama Rasul.
satu orang ke depan. Silakan untuk perwakilannya. Ayo silakan sini. Nah, untuk perempuannya siapa yang mau hadiah? Ke sini. Yuk, silakan ke sini satu orang. Nah, kok yang ini? Kedua ya, kamu Pak sini. Doa satu orang ya. Ayo sini sini. Nah. Assalamualaikum. Namanya siapa? Siapa? Namanya siapa? Nama bapaknya siapa? Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Ayo perhatikan di sini. Ayo maju. Ini siapa namanya? Coba salin dulu sama guru gimana, sama Pak Guru, sama Pak Ustaz gimana salinnya. Betul kan salinnya teman-teman? Betul apa tidak? Ayo tepuk tangan dong. Aduh, bentar ya, bentar. Ini harusnya berdua ya. Mau untuk kalian nih? Benar, mau ya? Suka sedekah ya? Suka sedekah. Eh teman-teman, kata Rasulullah kalau kita sedekah bagi Allah bakal tambahkan rezeki kita. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Pengen ke rezeki yang tambah? Pengen ya? Sedekahin. Pengen rezeki yang pertama? Pengen ya? Sedekahin. Pengen rezeki yang pertama? Mau? Sedekahin. Pengen ya? Pengen ga? Ayo sedekahin lagi. Sedekahin lagi. Pengen ga? Sedekahin lagi. Iya. Sedekahin lagi. Ya udah. Yakin ga kalau kita sedekah Allah bakal kamu yakin? Yakin? Alhamdulillah. Ya udah, kalau saya kasih lagi nih. Nah, silakan ke bawah. Sini. Oke. Okay. Nah, adik. Udah aja ya. Langsung saja nih kita kasih hadiah nih. Sini. Yo, sumbangan dulu. Oke, teman-teman, semuanya silakan lomba duduk rapi. Ustaz di sini enggak sendirian ya, teman-teman. Berisik.
belakang. Ada yang cantik. Oh, ada yang cantik. Yang mana yang cantik? Yang itu. Pakai apa? Warna pink. Warna hitam. Warna hitam. Apanya? Pecinya. Oh, masa peci? Ayo. Kalau kita ketemu kawan, kalau bersama, kalau mencapai, salam. Bisa nggak? Bisa. Ya. Teman-teman. Bisa aja. Butuh bala bantuan. Siap jawab yang ngomong siap. Selam. Benar apa salah salamnya? Salah yang aja. Gimana? Kawan-kawan. Kawin-kawin. Kawan-kawan. Iya. Siap ya. Kawan-kawan. Kawan-kawan. Ikutin. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan lupa jawab. Siap lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan lupa. Karena sebelumnya siap. Siap. Teman-teman siap dan siap yang menang siap. Assalamualaikum. 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 Udah. Yuk kita kenalan. Tanya namanya siapa bareng-bareng. Namanya siapa? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kamu nanya. Namanya siapa? Udah tahu. Oh, namanya kakak yang ini. Namanya Falco. Bilangin Falco. Oke. Okay. Teman-teman, kenalkan. Namaku Falco. Kupo. Bukan Kupo. Siapa namanya? Falco. Alhamdulillah nih Falco ini cinta sama Rasulullah. Betul gak, Bu? Betul. Setiap hari baca doa. Mau makan doa, mau minum, mau belajar, mau tidur, mau sekolah, mau nyomong. Enggak boleh, kalau itu bahasa boleh. Oh iya. Oh iya. Tadi kan kata Ustaz kalau kita makan kita baca bismillah, setan itu makan. Makanya baca bismillah, lalu baca doa. Apa enggak doa mau makan? Ngebar. Gimana? Amin. Masa amin? Gimana enggak begini? Allahumma. Allahumma. Balik celana. Kebalik celana. Bukan kebalik celana. Balik celana. Balik celana. Fima. Fima. Rosak tanah. Ya kan? Rosak tanah. Rojok celana. Bukan rojok celana. Rosak tanah. Wakina azabar. Ayo teman-teman baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Allahumma. Balik. Fima. Teman-teman hafal kan lagunya? Satu, satu. Suaranya biar bagus. Gimana? Ikutin yang baik. Oke. Okay. Ikutin ya. Asia. Do. Do. Re. Re. Mi. Mi goreng. Bukan mi goreng. Mi aja goreng. Oke. Re lagi. Do. Do. Re. Re. Mi. Mi ayam. Bukan mi ayam. Ada kita nyanyi ya. Satu, satu. Aku sayang. Bukan B, itu. Satu, satu. Aku sayang ibu. Dua, dua. Juga sayang ibu. Salah apa benar? Ibu apa? Titik, mata, titik, mata. Perut. Ada yang salah gak, Bu? Bu, ada yang salah gak? Kenapa salah? Karena contohnya salah. Yuk, orang tua itu keluarga utama dan pertama, Bu. Anak itu sifatnya meladeni, jadi jadilah seorang orang tua yang soleh solehah, insya
Insya Allah. Oke, teman-teman semua angkat lagi tangannya dua-duanya. Digoyangkan ke kanan, goyangkan ke kiri, digoyang-goyang dada. Sekian dari kami. Buat Ipin Upin main di sawah, maafin kalau usah punya salah. Kue dulu, kue capek, udah dulu saya capek. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.